Ya, Adi laki-laki 40 tahun ya. Dibawa ke emergensi karena kecelakaan. Kecelakaan dan perdarahan. Wah, yang patah. Adi tampak pucat dan napasnya sesak. Hasil pemeriksaan darah HB 5,8 ya. Kemudian golongan darah B rhesus positif. Jika tidak segera teratasi maka akan shock. Shock hipovolemik ya. Banyak darah yang hilang di paha ya. Oke, urutan perjalanan spermatozoa itu dari yang pertama testis dulu ya. Testis, lalu kita ke epididymis. Dari epididymis baru ke pars deferens, baru ke ductus ejaculatorius dan juga uretra. Jadi untuk urutannya ya. Ya, rute spermatic ducts, sperm travel, ya. Testis, deferens, ductus, ya. Epididymis, ductus deferens, ejaculatory duct. Ini ditanya efisiensi jantung bertambah akibat dari usia 70 tahun, emergensi sesak napas, lemas, lemah, capek, distensi abdomen, ya. Bengkak kaki, PMH, serangan sesak napas sudah berlangsung 1 tahun, fisik sedikit sianosis, distensi leher, bronki pada basal kedua paru, kardiomegali, ya. Oh, ini khas gagal jantung, ya. Kemudian nadi 110 kali per menit, gallop positif, hepatomegali, asites, edema di tungkai dan pretibia. Tensi 115 per 110, ronsen juga memang terbukti kardiomegali, densitas merata di kedua paru-paru, ECG left axis deviation ya. KPFS negatif, terapi bed rest digitalis dan diuretik. Jadi karena efek diuretiknya ini ya, volume per beat yang harus diijek berkurang ya. Turunkan curah jantung. Tekanan diastolik secara langsung ditentukan oleh resistensi vena perifer. Diastolik itu gaya balasan distensi vaskuler yang elastis atau resistensi perifer ya. Hormon hasil tes PEG itu positif oleh HCG ya. Ini human chorionic gonadotropin. Masanakah area otak untuk jangka pendek, ingatan jangka pendek itu korteks prefrontal ya. Prefrontal cortex is that it serves as a store of short-term memory. Which of the following is true about the eighth zone in a sarcomere unit? The sarcomere is the functional unit of the muscle cells. Differences in size, density, and distribution of thick and thin filament gives the muscle fibers a bandular striated appearance. Jadi, this zone is distance between the end of thin filament that extend from the opposite ends Z-disc of the same sarcomere. Benar ya? Lalu its length is constant tuh salah ya. Dia berubah ya. Jadi ANC. Ya, ini gambar strukturnya. The sarcomere is the functional unit of the muscle cells. Differences in size, density, and distribution of thick and thin filament. Ini gambarannya ya. Ini zona H. Oke, gas exchange di transrespiratorius karena proses difusi ditentukan kecepatannya oleh faktor tekanan ya. Pressure depend. Sistem organ tubuh yang berperan langsung untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh adalah urinaria ya. Ya. Stabil ya. Perdarahan penyebab shock jika kehilangan 15% darah ya. Ya. Lebih dari 40% baru shock berat ya. Faktor yang mempertahankan stabilitas alveoli itu surfaktan ya. Physiology importance of surfaktan. Reduce the word breathing.
Which of the following is results of the stimulation parasympathetic division? Increase contraction smooth muscle in the wall of digestive tract ya. Ini peran saraf otonom ya, parasimpatis untuk di pencernaan ya. Okay, which of the following a typical neuron has a resting membrane potential of about? Ini teori ya, min 70 millivolt. Jadi memang berguna action potential itu di sistem saraf. Excitable cells of the nervous system generate nervous impulse. Nervous impulse are the electrical signals by which neurons talk to one another and also to other cells of the body. The nervous impulse is referred to as the action potential. Nah, ini ya. Gambaran grafiknya. Oke, sistem tubuh manusia. Organ dikategorikan sebagai sistem atas kesamaan tujuan fungsi ya. Kehilangan darah karena trauma menurunkan tekanan darah cardiac output akan mengurangi free load ya. Mata bentuk bola di rongga orbita struktur yang banyak pembuluh darah itu koroid ya. Ya, lapisan vaskuler sklera untuk metabolisme organ mata ya, suplai nutrisi dan oksigen. Tentara di Indonesia tugas perdamaian di gurun pasir di Iran yang mungkin pengantaran panasnya itu adalah radiasi ya, pancaran matahari. Prinsip reseptor sensori untuk pernyataan di atas. Batang dan kerucut reseptor sensori peka rangsang cahaya tidak peka ya, terhadap mekanik itu prinsip spesifik ya. Kontrol hormonal siklus menstruasi siklus 28 hari ya, negative feedback FSH, LH, dan GnRH ya. FSH, LH, GnRH ya. Jadi jika sudah cukup di bawah maka ada umpan balik, yang di atas tidak perlu diproduksi lagi, namun jika kurang di bawah yang atas akan menambah ya, LH kurang GnRH meningkat atau FSH naik GnRH turun. Kortek asosiasi pada integrasi motivasi emosi dan ingatan itu asosiasi limbik ya. Ini ya. Pubertas hipotalamus sensitif untuk produksi GnRH ya. LH dan FSH ini hormon yang dikeluarkan hipofisis ya. Bukan hipotalamus. Ya ini ya. Hormon seksual FSH LH ya. Ciri-ciri sekunder. Oke, tipe reseptor paratiroid hormon itu membran ya, membran reseptor. Membran reseptor melalui cyclic adenosine monofosfat ya. Oke, proses peningkatan suhu pada anak itu keluhan demam, batuk, pilek ya. Infeksi saluran napas atas itu hipotalamus mengubah set point ya. Picu mekanisme respon dingin tubuh fase konstriksi produksi panas meningkat ya. Aliran ke kulit atau perifer turun, jadinya perpindahan panas dari internal tubuh ke kulit juga turun ya. Ya, ini mekanisme demam ya. Adanya infeksi atau inflamasi menyebabkan neutrofil lepas sehingga endokrin tiroid prostaglandin ya, ubah set point, respon dingin, turunkan heat loss, naikkan produksi panas. Rasa dingin ya. Bagian penting untuk atur distribusi darah ke sistem organ arteriol ya. Ya ini ya. Enzim pencernaan yang ada di mulut itu ptyalin ya. Untuk menghasilkan amilase, digesti tepung ya. Kurva disosiasi oksihemoglobin dipengaruhi oleh tekanan oksigen ya. Ya, kurva ke kanan menyebabkan pergeseran kurva ke kanan menyebabkan penurunan afinitas hemoglobin terhadap oksigen sehingga hemoglobin sulit berikatan dengan oksigen. Struktur kaput epididimis fungsinya untuk tempat penyimpanan sperma ya. Ya, kalau produksi sperma itu di testis ya. Produksi fruktosa sperma itu vesicula seminalis ya.
Untuk prostaglandin ini fungsi dari vesikula seminalis juga. Kemudian alkali ini fungsi dari prostat ya. Oke, ini ya. Spermatility maturation. Metabolisme untuk serangkaian reaksi kimia yang muncul di dalam sel, kebutuhan energi dan jenis reaksi adalah anabolisme dan katabolisme ya. Jadi anabolisme memerlukan energi, sementara katabolisme menghasilkan energi ya. Nah, untuk mengatasi keadaan nelayan B dan cairan IV, jadi nelayan A lemas mengalami dehidrasi, B ini koma. Dia terapung di laut ya, 3 hari minum air hujan yang ditampung di piring. Tidak makan, nelayan B tidak tahan haus berkali-kali minum. Namun rasa haus tidak hilang, bahkan pada hari kedua B mulai gelisah, kesadaran menurun, halusinasi ya. Hari ketiga mulai tidak sadar. Ya, ini osmolaritas air laut 2000 sampai 2400 karena garamnya tinggi. Jadi kita butuhkan hipotonik ya untuk menetralkan hipertonik tadi. Fungsi utama sistem respirasi gas exchange di paru-paru bergantung pada alveolar ventilation ya. Ya, minute and ventilation. Respirator ini gas exchange ya. Kalau minute ventilation ini total amount ya, udara yang masuk keluar masuk sistem respirasi per menit ya. Over ventilation itu berapa banyak udara masuk ke bagian sistem respirasi yang bertukar. Pak Nunci, epigastric pain ya, minum obat PPI, omeprazole itu contohnya. Fisiologis tipe membran cell transport, primary active transport. Nah, ini ya. Sensasi somestesia itu suhu ya. Somestesia, somatik ya, esteroseptik dan proprioseptik ya. Lalu hormon tiroid, profil hormon T4 di wanita hamil yang sehat itu kalau lebih T4 ya. Laju serum bebasnya meningkat. Nah. Oke, hormon negative feedback FSH. Inhibin. Nah. Ya, sekresi negative feedback. Enzim inhibin dari sel granulos. Ciri respiratory zone itu resistensi tinggi ya. Kalau decrease as resistance increase. Area otak untuk sensasi somestesia, sulcus centralis ya. Somestesi itu kesadaran akan rasa atau sensasi laba, nyeri, temperatur, tekanan dan vibrasi atau getaran ya, primer ya, sulcus centralis. Perubahan ovarium saat menstruasi atau head itu di hari keempat keenam itu follicular phase ya. Ya, dia keempat sampai keenam ya, kebetulan follicle di graph ya. Length panjang dari tip filamen itu A band. Nih, tip filamen yang merah. Tip filamen, thin filamen. Thin yang warna merah, tip itu yang biru ya.
Neuromuscular function, acetylcholine itu diffuse across the synaptic cleft ya, and binds to acetylcholine receptor on the postsynaptic muscle fiber. Ya, diffusion ya. Ini ilustrasinya ya, postsynaptic receptor muscle ya. Nama zat yang diabsorpsi ke lymph vessel itu asam lemak ya, fatty acid ya. Lalu penyebab dehidrasi dan lemas kalau kondisi di laut ini 3 hari dia minum air hujan ditampung di piring, tidak makan, itu adalah input cairan cukup tapi input kalori yang kurang ya. Hemostasis impairment pada colic pain ya. Shin bones muscle weakness, stomach upset, fungal filling, depression, kidney stone locked, his ureter. Kemungkinan ini colic pain adanya batu kalsium ya, kemungkinannya itu gangguan di endokrin paratiroid ya, gangguan sodium potasium, homeostasis yang terganggu. Hipotermia yang menjurus ke heat stroke jika hilang kesadaran. Koma, konvulsi. Area otak untuk ingatan itu hipokampus ya. Memori ya. Long term itu di hipokampus ya. Stresor yang paling cepat matikan itu hipoksia. What's of the following membrane voltage? Neural voltage gated be activated itu minus 70 millivolt ya. Ini bagian dalam ya. Potensial istirahat. Depolarisasi itu. Tensel aksi membuka pintu akson, muatan positif depolarisasi. Oke. Elektrolit plasma nelayan. A. Yang tadi katanya minum air hujan 3 hari ya. Tapi dan tidak makan ya. Itu normal jadi mas ya. Homeostasis adalah melihara lingkungan stabil internal ya. Internal environment. Defisiensi hormon apa? Low natrium, high kalium, low salty food, itu aldosterone. Nah ini, ya. Karena mensekresi kalium, ya. Aldosterone itu reabsorption sodium in the distal tubule and collecting that of the kidney. Ya. Apa menyebabkan nelayan B dengan neurologik sehingga koma. Tadi nelayan B ini tidak tahan haus, berkali-kali minum air laut, haus tidak hilang. Itu hipernatremia ya guys. Air laut mengandung garam. Lalu kemungkinan terjadi Ellen resus negatif, body resus positif, mengandung anak pertama. Ini resus negatif wanita, resus positif laki-laki ya. Jadi anaknya ada resus positif. Tapi di anak pertama itu sehat. Namun anak kedua ya. Pastinya selanjutnya itu ada antibody. Jadi kalau anak pertama aman masih ya, tapi anak selanjutnya nih attack fatal.
Neurotransmitter preganglionit, preganglionit parasimpatetik itu acetylcholine ya. Mengubah nilai resistensi perifer diameter vaskuler ya. Jadi resistensi itu dipengaruhi oleh jari-jari arteriol, viskositas darah. Diameter vaskuler lebih cepat untuk berubah maupun diatur melalui obat-obatan. Ya, daya dorong kontraksi jantung, resistensi aliran darah. Ya. Gesekan atau friksi darah terhadap dinding, friksi meningkat, maka tekanan darah meningkat. Viskositas atau kekentalan darah itu resistensi meningkat, tekanan darah meningkat. Ya. Ya, esophagus terjadi proses peristaltik. Ya. 8 sampai 10 detik ya. Oke, ini ditanya hiponatremia akan memperberat dehidrasi. Ya, 132 ya. Itu karena penurunan sekresi ADH. Ya. Sehingga ekskresi air oleh ginjal meningkat. Fungsi ADH itu untuk retensi cairan. Ya. Volume cairan interstisial laki-laki 60 kg. Jadi cairan interstisial itu termasuk ke golongan yang namanya CES, ekstraseluler. Ekstraseluler itu bagian dari cairan tubuh. Cairan tubuh itu 60% ya dari berat total tubuh. Jadi 36 kg. Nah, CES ini sepertiganya ya. Jadi sepertiga dari cairan tubuh, sepertiga kali 3, 6, 12 ya. Interstisial ini 80% dari CES. 80 kali 12, 80% kali 12 jadi 9,6. Ya, jadi cairan tubuh 60% ya. Intrasel itu 40% ya. Ekstraselnya ini 20% total cairan tubuh. Jadi sepertiga dari cairan. Sistem neurosensoris. Organ khusus untuk deteksi berbagai energi di dalam lingkungan adalah reseptor. Ya, reseptor sensoris ke SSP. Ya. Transducer, pengubah energi dari stimulan menjadi potensial aksi di dalam neuron. Ya. Ya, untuk mengatasi kondisi nelayan A, larut IV-nya apa? Lemas, hanya minum sedikit air hujan. Jadi, berikan yang isotonik ya. Penyebab tersering nyeri di visera tubuh itu trauma mekanik. Pemberian HCT menghambat natrium klorida kotransport itu bersistol mengakibatkan peningkatan sekresi Na+ oleh ginjal. Penelitian benar tentang pemeriksaan darah Hb 5,8 leuko normal 8.000, Hb anemi menurun, eritrosit 4 juta, trombo 110 ribu, kuning darah 110 ribu, golongan darah B, ya, resus positif. Jadi, transfusi darurat boleh, ya. Golongan darah O, karena ini ada pucat dan sesak napas, ya. Ancaman gagal, shock hypovolemia. Ada belajar apa tentang disinus? Pemeriksaan darah Tuan Adi menunjukkan keadaan ini anemi dan trombositopenia. Anemi karena ayo, kurang ayo. Darah, ayo, trombositopeni ayo, kurang dari 250 ribu.